Hai, welcome back to my channel with me, Miss Aini. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Miss Aini. Adik-adik semuanya, kita lanjutkan materi kalian pada chapter 7 yang berjudul I am proud of Indonesia. Saya bangga pada Indonesia. Dan pada video kali ini kita fokus membahas pada halaman 163 sampai halaman 165 tentang the description of a person or thing stated by each speaker. Deskripsi seseorang atau hal yang dikemukakan oleh masing-masing pembicara. Kita mulai dari halaman 163, di situ ada associating atau mengasosiasi. Kita lihat ya instruksinya itu seperti apa. We will learn, kita akan belajar to read to each other, untuk saling membacakan the description of a person or thing, deskripsi dari seseorang ataupun benda, states by each speaker, yang dikemukakan oleh masing-masing pembicara. Kita lihat di situ apa yang dia sampaikan. Di situ banyak sekali, ada Benny, Lina, Dayu, Edo, Udin, dan Siti. Kita mulai dari yang pertama, yaitu ada Benny. Benny di sini dia mendeskripsikan apa? Sekarang kita lihat. I am proud of my school. Saya bangga akan sekolahku. Dia membanggakan sekolahnya. Berarti dia di sini akan mendeskripsikan tentang sekolahnya. Sekolahnya itu seperti apa? Our teachers are smart. Guru-guru kita itu adalah smart. We have many good books. Kita mempunyai beberapa buku yang bagus and magazines dan majalah in our school library, di perpustakaan sekolah kita. The classroom are not big. Ruangan sekolah kita adalah tidak besar. And they are clean and tidy. Dan mereka di sini maksudnya ruangan kelas ya. Dan ruangan kelas-kelas itu adalah bersih dan rapi. But, tetapi, dia di sini ada menyebutkan but, tetapi. Yang pertama tadi akan kelebihan dari sekolah itu. Kemudian di sini ada but, tetapi. The schoolyard is very small. Halaman sekolahnya sangat small, sangat kecil. There are not many plants. Di sana tidak banyak tumbuh-tumbuhan. So, it is very hot. Jadi, di sana adalah very hot, sangat panas in the afternoon, pada sore hari. We only have the terrace. Kita hanya punya teras when we are not in the classroom, ketika kita tidak berada di dalam ruangan sekolah. So the terrace is very crowded. Jadi teras ini adalah sangat ramai during the break, selama waktu istirahat. Dari yang pertama ini kita tahu bahwasanya di situ Benny menjelaskan atau mendeskripsikan tentang sekolahnya. Dan dari teks tersebut atau dari apa yang dia sampaikan, kita tahu bahwasanya di situ Benny menyampaikan beberapa hal yang dia sukai dan beberapa hal yang tidak disukai dari sekolahnya. Jadi di situ kita mengetahui what Benny likes and doesn't like about his school. Apa yang Benny sukai dan apa yang tidak Benny sukai mengenai sekolahnya. Sekarang kita lihat dulu ya, things he like, benda-benda ataupun suatu hal yang dia sukai dari sekolah itu. Kita lihat apa aja yang Benny sukai dari sekolah itu. Yang pertama adalah our teachers are smart. Guru-gurunya adalah smart. Kemudian yang kedua, we have many good books and magazine in our school library. Kita punya beberapa buku yang bagus dan juga majalah di sekolah, di school library atau di perpustakaan sekolah. Kemudian yang ketiga, the classroom are not big, but they are clean and tidy. Walaupun sekolahnya itu tidak besar, tapi clean and tidy, bersih dan juga rapi. Itu adalah things he like, hal apa aja atau benda apa aja yang dia sukai. Kemudian yang kedua adalah things he doesn't like, hal apa yang dia tidak sukai dari sekolah itu. Di situ ada penjelasannya but yang menunjukkan arti tetapi. Nah, kalau yang tadi di awal di situ dia menyampaikan hal-hal yang dia sukai dari sekolahnya, sekarang di sini hal-hal yang tidak dia sukai dari sekolah tersebut. Yang pertama, the schoolyard is very small, atau halaman sekolahnya itu sangat small, sangat kecil.
Kemudian yang kedua, there are not many plants. Di sana tidak banyak tumbuhan. So it is very hot. Jadi karena tidak ada tumbuhan, tidak banyak tumbuhan, maka sangat panas. Kemudian yang ketiga, we only have the terrace when we are not in the classroom. Di situ hanya mempunyai teras saja ketika kita tidak berada di classroom. So the terrace is very crowded during the break. Jadi terasnya itu sangat ramai selama waktu istirahat. Kemudian di situ di bawahnya ada Lina. Lina mendeskripsikan tentang apa yang dia sukai dan apa yang tidak dia sukai. Sekarang kita lihat bersama-sama ya di situ. Lina, I like my classmates. Saya menyukai teman kelasku. Nah, di sini ternyata dia mendeskripsikan teman kelasnya. We are close to each other. Kita itu dekat antara satu dengan yang lainnya. We tease each other. Kita itu sering menggoda satu dengan yang lainnya. Biasa kan berteman kayak itu ya. But we don't get angry easily. Tetapi kita itu tidak dapat gampang marah. Maksudnya kita tidak gampang marah walaupun kita saling menggoda antara satu yang lainnya. Kemudian dia bilang juga, we play together, kita bermain bersama-sama. We study together, kita belajar bersama-sama. But, di sini ada kata-kata but ya, yang menunjukkan dia tidak menyukai teman kelasnya. Apa aja? But I don't like a number of things about them. Tetapi saya tidak menyukai sejumlah hal mengenai mereka. Some are not disciplined. Beberapa di antara teman-temanku itu adalah tidak disiplin. They don't do their work seriously. Mereka itu tidak mengerjakan tugasnya dengan serius. They litter. Mereka itu sembarangan dalam membuang sampah. So, our classroom is often messy and dirty. Sehingga ruangan kelas kita itu sering messy, berantakan, and dirty dan kotor. They also write bad words on the desk. Mereka itu juga menulis kata-kata yang kotor, kata-kata yang jorok di bangku. During the class, selama pelajaran, they move around. Mereka itu cenderung berjalan memutar dia, lari ke sana ke sini, berjalan gitu ya. And they make a lot of noise. Dan mereka itu membuat banyak kegaduhan. Dari yang kedua ini, yang kedua di sini adalah Lina. Kita tahu bahwasanya di situ apa yang Lina sukai dan apa yang tidak Lina sukai mengenai teman kelas mereka. What Lina likes and doesn't likes about her classmates. Sekarang kita lihat ya, things she like, hal-hal yang dia sukai apa aja mengenai teman kelasnya. Yang pertama adalah we are close to each other. Close ya, saling tertutup antara satu dengan yang lainnya, berdekatan. Kemudian we tease each other, kita itu sering menggoda, but we don't get angry easily, tapi kita itu tidak gampang marah. Kemudian we play together, dapat bermain bersama, and we study together dan bisa belajar bersama. Tetapi di situ Lina juga menyebut ada beberapa hal things she doesn't like about her classmate. Apa aja yang dia tidak sukai? Yang pertama adalah some are not disciplined. Sebagian dari mereka itu tidak disiplin. Yang kedua, they don't do their work seriously. Mereka tidak mengerjakan tugasnya dengan serius. Yang ketiga, they litter. Mereka membuang sampah sembarangan. Kemudian, they also write bad words. Mereka juga menulis kata-kata yang jorok on the desk, di atas bangku. Kemudian, yang terakhir, during the class, selama pelajaran, they move around and they make a lot of noise. Mereka itu berjalan aja dan membuat kegaduhan. Kemudian kita lanjutkan di situ ada Dayu. Dayu menyampaikan apa? Dayu mendeskripsikan tentang apa? Sekarang kita lihat ya, di situ ada Dayu. Dayu bilang, Pak Baju is a janitor in our school. Pak Baju di sini adalah pesuruh di sekolah kita. He is hard worker. Dia itu adalah pekerja yang giat. He sweeps the yard every morning and afternoon. Dia menyapu halaman setiap pagi dan sore. He cleans the toilet. Dia juga membersihkan toilet. I like him. Saya menyukainya
because he is friendly, karena dia itu ramah, and he knows our names, dan dia mengetahui nama-nama kita. Dia bilang seperti itu, Pak Dayu. Kemudian di sini ada kata-kata but. But, nah but di sini menunjukkan tetapi. Kalau tadi ada hal yang dia sukai, kemudian ada hal yang dia tidak sukai. But sometimes he is annoying. Tetapi kadang-kadang dia itu juga menjengkelkan. He often tease me. Dia itu sering menggodaku. And laugh at me in front of my friends. Dan menertawakanku di depan teman-temanku. He is something fussy. Dia itu kadang-kadang juga bawel. He tell us not to litter again and again. Dia berbicara padaku atau dia mengatakan kepada kita semuanya, janganlah buang sampah sembarangan. Lagi dan lagi. Intinya dia itu sering bilang seperti itu. Jangan buang sampah kayak gitu. Sering ngomong seperti itu. Dia makanya dia menyebut dia bawel. He gets mad. Dia itu marah when we don't put our rubbish in the rubbish bin. Ketika kita tidak meletakkan sampah di tempat sampah. Dari deskripsi Dayu di sini, kita tahu di situ Dayu mendeskripsikan tentang Pak Baju. Pak Baju itu adalah pesuruh sekolah. Dia menyebut ada things she like sama things she doesn't like. Ada beberapa hal yang dia sukai dari Pak Dayu dan juga ada beberapa hal yang dia tidak sukai dari Pak Dayu. Yang pertama adalah things she like, hal apa aja yang dia sukai. Yang pertama, Pak Bayu adalah he is hard worker, pekerja keras. Yang kedua, he sweep the yard every morning and afternoon. Dia menyapu halaman setiap pagi dan sore. Kemudian, he clean the toilet. Dia juga membersihkan toilet. Kemudian, dia bilang he is friendly, ramah, and he knows our name. Dan dia mengetahui nama-nama kita. Itu adalah hal yang dia sukai. Kemudian ada beberapa hal yang tidak disukai. Yang pertama, he is annoying, menjengkelkan. He often tease me and laugh me in front of my friends. Dia itu sering menggodaku dan menertawakanku di depan teman-temanku. Kemudian dia juga bilang, he is something fussy too. Dia kadang-kadang juga bawel. He tell us not to litter again and again. Dia sering mengatakan jangan buang sampah gitu terus. He get mad when we don't put our rubbish in the rubbish bin. Dia juga akan marah ketika kita tidak membuang sampah di tempat sampah. Itu adalah deskripsi Dayu mengenai Pak Baju. Ada beberapa hal yang dia sukai dan juga ada beberapa hal yang tidak dia sukai dari Pak Dayu tersebut. Selanjutnya pada halaman 164 ya, di situ masih ada 3 orang yang sedang mendeskripsikan. Di situ ada Edo, ada Udin sama Siti. Sekarang kita mulai dari Edo dulu. Edo di sini dia mendeskripsikan siapa, apa ya hal yang dia sukai dan apa hal yang tidak dia sukai. Yang pertama adalah Edo. Kita lihat bersama-sama Edo dia mendeskripsikan apa. My brother is very smart. Saudara laki-lakiku adalah sangat smart. Ternyata dia mendeskripsikan saudara laki-lakinya. He is also a good football player. Dia juga pemain sepak bola yang bagus. He is generous. Dia itu adalah dermawan, dia suka memberi. He is funny too. Dia juga lucu. I love him very much. Saya sangat menyayanginya. Dia bilang seperti itu. Jadi beberapa hal yang dia sayangi seperti itu. Beberapa hal yang dia sukai dari temannya, dari saudara laki-lakinya adalah seperti itu. Kemudian dia juga bilang, but, tetapi. Nah sekarang dari kata-kata but di sini kita mengetahui ada beberapa hal yang tidak dia sukai. But I don't like some things about him. Tetapi saya tidak menyukai beberapa hal mengenai dia. Yang pertama, his room is always messy. Ruangannya selalu berantakan. He put his things everywhere. Dia meletakkan barang-barangnya di mana saja. Sometimes he is smelly. Kadang-kadang dia itu baunya gak enak. Because he is sweaty. Karena dia itu sering berkeringat. But he doesn't take a bath straight away.
Tetapi dia itu tidak langsung mandi. Dia sudah berkeringat, dia tidak langsung mandi, jadi akhirnya bau. He drinks too much soft drink. Dia minum terlalu banyak soft drink. He doesn't like fresh water. Dia tidak suka air yang fresh atau air mineral. I am often worried about his health. Saya sering mengkhawatirkan tentang kesehatannya. Dari deskripsi yang keempat ini, di situ ada beberapa hal yang Edo sukai dari saudara laki-lakinya dan juga ada beberapa hal yang tidak dia sukai dari saudara laki-lakinya. Sekarang kita lihat yang pertama dulu, things he like. Yang pertama adalah saudaranya itu adalah very smart, sangat giat. Kemudian yang kedua, he also a good football player. Dia juga pemain sepak bola yang bagus. He is generous. Dia dermawan. He is funny. Dan juga dia lucu. Itu adalah beberapa hal yang dia sukai. Kemudian di situ ada beberapa hal yang dia tidak menyukai dari saudara laki-lakinya. Hal apa aja? Yang pertama ya, his room is always messy. Ruangannya tuh selalu berantakan. Yang kedua, he put his things everywhere, meletakkan di mana-mana. Kemudian, sometimes he is smelly, dia berbau. Because he is sweaty, but he doesn't take a bath straight away. Kemudian, he drink too much soft drink, terlalu banyak minum soft drink. Dan yang terakhir adalah he doesn't like fresh water. Dia tidak menyukai air yang fresh atau air mineral. Itu adalah beberapa hal yang dia sukai dan tidak sukai dari saudara laki-lakinya. Sekarang kita lanjutkan di bawahnya. Di situ ada Udin. Udin dia menyukai apa? Dia mendeskripsikan tentang apa? Sekarang kita lihat bersama-sama. Udin, I like my hometown. Saya suka akan kotaku. Dia di sini ternyata mendeskripsikan tentang hometownnya. It is cool and green. Ini cool, sejuk, and green dan juga hijau. There are many new buildings. Di sana juga banyak bangunan-bangunan yang baru. The street and the market are clean. Jalan dan juga pasar-pasarnya itu adalah sangat bersih. There are many plants on the side of the road. Di sana banyak tumbuh-tumbuhan di sisi jalan. Dia bilang seperti itu mengenai hometownnya. Kemudian di situ dia juga bilang, but I don't like some things about my town. Tetapi saya tidak menyukai beberapa hal tentang kotaku. Apa aja yang dia tidak sukai? The traffic is rather dangerous. Kemudian dia bilang seperti itu. Jalannya atau lalu lintasnya itu agak berbahaya. Some people drive too fast. Beberapa orang mengendarai terlalu cepat. Many young people ride carelessly. Beberapa anak-anak muda itu mengendarainya dengan ceroboh. They stop in wrong places. Mereka itu berhenti di jalan yang salah. And often block the ways. Dan sering memblokade atau memblokir jalan. You have to be very careful. Kamu harus sangat hati-hati when you cross the road. Ketika kamu menyeberang jalan. Dari deskripsi yang sudah disampaikan Udin, kita mengetahui di situ ada things he like and also things he doesn't like. Ada beberapa hal yang dia sukai dan juga ada beberapa hal yang tidak dia sukai mengenai kotanya Udin. Sekarang kita lihat dulu ya yang things he like. Hal apa aja yang dia sukai mengenai kota tersebut. Yang pertama adalah it is cool and green. Kotanya itu adalah dingin, sejuk dan juga hijau. Yang kedua, there are many new buildings. Banyak bangunan-bangunan baru. Yang ketiga, the street and the market are clean. Jalan-jalan dan juga pasarnya adalah bersih. Kemudian yang terakhir, there are many plants on the side of the road. Di sana banyak sekali tumbuh-tumbuhan di sisi jalan. Itu adalah beberapa hal yang dia sukai dari kotanya. Kemudian dia juga menyebut, but. Nah, sekarang kita mulai. Things he doesn't like. Hal apa aja yang dia tidak sukai. Yang pertama, the traffic is rather dangerous. Jalannya atau lalu lintasnya itu agak berbahaya. Some people drive too fast. Itu yang kedua, beberapa orang mengendarai terlalu cepat.
Kemudian yang ketiga, many young people write cursely. Banyak anak-anak muda yang ceroboh. Kemudian yang keempat, they stop in wrong place and often block the ways. Mereka itu berhenti di jalan yang salah dan juga sering memblokade jalan tersebut. Itu tadi adalah penjelasan mengenai hal yang dia sukai dan juga tidak disukai dari hometown. Dan yang terakhir adalah city. Kita lihat di situ city. City di situ menyukai apa? Dia mendeskripsikan apa? Sekarang kita lihat bersama-sama. City. There is a lake near my hometown. Di sana ada sebuah danau dekat dengan kotaku. Nah, maka di sini dia mendeskripsikan tentang lake, danau. It is very large and panoramic. Ini adalah sangat luas dan juga panoramik. Dia menyebut seperti itu. The forest around the lake is very green and cool. Kemudian dia bilang, hutan di sekitar danau tersebut adalah sangat hijau dan juga sejuk. But I want to say some sad things about it. Tetapi di sini saya juga akan mengatakan sesuatu hal yang menyedihkan mengenai lake ini, mengenai danau ini. Apa aja yang membuat dia itu tidak suka? It is very dirty. Ini adalah sangat kotor. And the foods and drink are very expensive. Makanan dan minuman yang ada di sana itu adah sangat mahal. People litter everywhere. Orang-orang membuang sampah sembarangan because there are not many garbage bin there. Karena di sana tidak terlalu banyak tempat sampah. Kemudian dia juga bilang, the vendor leave their waste everywhere. Penjual-penjual di situ meninggalkan sampah-sampah mereka itu di mana-mana. Some wooden benches are broken. Beberapa bangku kayu atau kursi kayu itu rusak. So we can't sit on them. Jadi kita tidak bisa duduk di sana. Dari deskripsi Siti di sini kita mengetahui ada beberapa hal yang Siti sukai dan juga ada beberapa hal yang Siti tidak sukai mengenai a lake near her hometown atau mengenai danau yang berada di dekat dengan kotanya. Yang pertama dulu, things she like, hal apa aja yang dia sukai. Yang pertama, it is very large and panoramic. Danau tersebut sangat luas dan juga panoramik. Yang kedua, the forest around the lake is very green and cool. Hutannya itu adalah sangat hijau dan juga sejuk. Kemudian di situ ada but ya, yang tadi saya sudah menyebut ada beberapa hal yang dia tidak sukai. Yang pertama adalah it is very dirty, sangat kotor. Yang kedua, the food and drink are very expensive. Makanan dan minumannya sangat mahal. Yang ketiga, people litter everywhere because there are not many garbage bin there. Orang-orang itu membuang sampah sembarangan karena tidak banyak tempat sampah. Kemudian yang keempat, the vendor leave their waste everywhere. Penjualnya juga membuang sampah-sampah mereka di mana aja. Kemudian yang terakhir, some wooden bench are broken. Ada beberapa kursi yang rusak tidak diperbaiki. Jadi kita tidak bisa duduk di sana. Kemudian kita lanjutkan pada halaman 165. Di situ kita lihat ya, collecting information atau mengumpulkan informasi. We will list the states and activities. Kita akan mengelis, kita akan mendaftarkan beberapa pernyataan dan juga aktivitas of a person or thing that each speaker like and doesn't like. Tentang beberapa hal yang mana pembicara itu menyukai dan tidak menyukainya. Kita akan mengelisnya ya, kita akan menulisnya. Tadi di awal saya sudah menjelaskan dan di sini ternyata ada tugas kalian juga yang harus kalian list. Kalau tadi saya kalian semuanya sudah mendengarkan dari penjelasan saya, nanti kalian akan mengelis, akan menulis di sini dengan sangat mudah. We will use the table to do it. Kita akan menggunakan tabelnya dengan sebaik mungkin seperti yang ada di bawah ini. Kita menuju pada table yang ada di bawah ya. Langsung di situ ada what Siti likes and doesn't like about her school. Apa yang Siti sukai dan tidak dia sukai mengenai sekolahnya. Kemudian kita lihat kolom di bawahnya, itu ada things she like, hal-hal yang dia sukai. Di sampingnya, things she doesn't like, beberapa hal yang tidak dia sukai. Nah, nanti untuk tugas kalian bisa melihat pada halaman 163 sampai halaman 164. Tadi saya sudah menjelaskan, tinggal kalian menulis di situ.
Oke, sekarang kita lihat things she like. Apa aja yang dia sukai? Yang pertama, the teacher are smart. Tadi sudah ya. Kemudian yang kedua, it has good books and magazine in the school library. Kemudian yang ketiga, the classroom are not big, but they are clean and tidy. Ruangan kelasnya tidak besar, tetapi bersih dan rapi. Itu hal yang dia sukai. Kemudian di sampingnya, ada hal yang tidak dia sukai, things she doesn't like. Yang pertama, the schoolyard is very small, halamannya sangat kecil. Kemudian, there are not many plants, so it is very hot in the afternoon. Tidak banyak tumbuhan, jadi panas di sore hari. Yang ketiga, the student only have the terrace when they are not in the classroom. Siswa-siswa hanya mempunyai teras. Dan yang terakhir, the terrace is very crowded during the break. Teras tersebut sangatlah ramai selama istirahat. Itu adalah apa yang Siti sukai dengan yang tidak dia sukai mengenai sekolahnya. Tetapi tadi di dalam bacaan halaman 163, di situ bukan Siti ya, tadi namanya Benny, tidak apa-apa. Yang penting di situ kalian bisa mengetahui apa aja yang dia sukai dan apa aja yang tidak dia sukai. Nah, itu tadi video saya mengenai pembahasan materi kalian, yaitu pada halaman 163 sampai halaman 165, membahas tentang the description of person or things that by each speaker, deskripsi seseorang atau hal yang dikemukakan oleh masing-masing pembicara, baik yang dia sukai dan yang tidak disukai. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke seluruh media yang kalian punya. Nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching. See you. Bye-bye.